siap untuk sekolah minggu? Sudah siapkan apa kitabnya? Sudah duduk dengan manis? Pintar, yuk. Dengan rasa-rasa hari ini. Rasa Remi. Rasa April. Rasa Febri. Kita semua mau bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Yuk semuanya bagi berdiri, kita menyanyikan satu lagu. Apa Mas Remi? Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari, mainkan Rasa Febri. Yuk, semuanya berdiri, pakai gaya ya. Haleluya, Tuhan, haleluya. Laskar Kristus.
memberikan pujian buat Tuhan. Sudah semangat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita. Teman kita bisa memberikan kesaksian, tapi kita juga bisa loh. Kita bisa memberikan kesaksian seperti apa, Mas Remy? Bisa berupa pujian, bisa cerita pengalaman, banyak lagi. Kita bisa memberikan kesaksian kita dan dikirimkan kepada nomor HP di bawah ini. Yuk kita dengarkan teman kita memberikan kesaksian. Perkenalkan nama Lose, Lose Roberto. Yang di sebelah kanan Lose adalah Sakri. Siapa adik-adik? Sukro. Bukan Lose, Sakri. Sakri, artinya apa? Saksi Kristus, Lose. Oke, saksi Kristus. Ingat ya adik-adik siapa? Sakri. Sakri artinya saksi Kristus. Kids sekalian, yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku sedih, Lose. Oh, kenapa Sakri sedih? Tontonku lagi berantem, tahu Lose. Oh, berantem kenapa? Wah, karena berebut mainan, mereka bertengkar. Iya, mereka tuh kalau bermain berebut. Wah, berebut ya. Adik-adik gimana yang di rumah? Pasti mereka tidak berebut dong, Lose. Wah, iya. Adik-adik sekalian,
Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi pembawa damai. Yesaya, seorang nabi, pernah menubuatkan. Menubuatkan artinya apa? Artinya pernah berpesan bahwa akan lahir seorang raja yang berkuasa. Oh wow, siapa raja itu Lose? Raja itu adalah Yesus Kristus. Dia yang punya dunia dan kedatangannya membawa damai. Wah, Tuhan Yesus membawa damai ya Lose? Ya, Tuhan Yesus membawa damai bagi setiap anak-anaknya. Nah Sakri, kalau Sakri mau menjadi anak-anak Allah, maka Sakri juga harus membawa apa? Damai. Ya, betul. Membawa damai. Karena damai berarti tidak bertengkar. Tidak bertengkar. Selain itu apa lagi? Oh ya, selain tidak bertengkar, kita membawa sukacita, memaafkan kepada teman yang bersalah. Itulah damai. Oke kids sekalian, kita sudah belajar tentang damai. Dan damai itu asalnya dari Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia dan masuk di dalam hati kita. Oke teman-teman, mari kita menjadi anak-anak Allah yang Allah damai. Oke? Oke kids, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Oke? Oke kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai kepada teman-teman kami, bahkan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan pujian buat Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian teman kita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang kita persiapkan persembahan ya. Sambil mempersiapkan persembahan dan memberikan persembahan buat Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu, Kasihnya Seperti Sungai. Tapi kita ambil bait yang kedua, yaitu Damainya Seperti Sungai. Ya, kita nyanyi sama-sama. Persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati tangan-tangan yang memberi, juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama Lause Hadi. Nah, hari ini Lause Hadi punya dua gambar. Yang pertama, gambar ini. Yang kedua, gambar ini. Nah, adik-adik bisa lihat dua gambar ini ya. Gambar ini
sebenarnya mirip, tetapi berbeda kalau adik-adik perhatikan lebih teliti lagi. Jadi, aktivitas kita hari ini, adik-adik perlu mencari 6 perbedaan dari 2 gambar ini. Nah, cara mengerjakannya, adik-adik bisa pause video ini, bisa adik-adik simpan gambarnya, lalu adik-adik bisa melingkarinya seperti ini. Atau adik-adik juga bisa menuliskan jawabannya seperti ini. Iya. Nanti kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, bisa adik-adik kirimkan ke nomor berikut. Oke, itu aktivitas kita hari ini. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayat 9a, betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih. Mazmur 34 ayat 9a, betapa baiknya Tuhan itu. Memberkati. Terima kasih. Ayat hafalan Mazmur 39 ayat 9a, betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih. Terima kasih.
34 ayat 9a. Apa baiknya Tuhan itu. Terima kasih.